di antara sunnah-sunnah yang diharuskan kita jaga pada setiap waktu, pada setiap hari, pada setiap saat, yaitu bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana ibadah ini dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada satu ibadah yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya melainkan ibadah ini, yaitu salawat ke atas kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita semua wahai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jaga salat pada setiap hari dan setiap malam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jaga puasa pada setiap tahun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita keluarkan zakat daripada harta kita dengan syarat-syarat yang tertentu. Tapi tidak ada satu kewajiban daripada hadrah Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melainkan salawat ke atas kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apabila kita bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kita akan dapat ganjaran yang luar biasa. Kita akan dapat pahala yang terlalu banyak. Kalau tidak ada pahala, melainkan pahala ini dah cukup untuk bawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda tentang pahala tersebut, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10 salawat." Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu salawat, Allah Subhanahu wa taala sendiri akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau kita dapat satu salawat daripada Allah Subhanahu wa taala, dah cukup untuk menjadikan kita bahagia di dalam dunia ini dan pada hari akhirat. Satu salawat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dah cukup untuk membawa dia kepada al-Firdaus al-A'la. Salawat daripada Allah Subhanahu wa taala ialah rahmat, maghfirah, taufik dan hidayah dalam setiap keadaannya, dalam setiap urusannya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan salawatnya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan ada kelebihan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat kepada aku pada hari akhirat yang paling banyak salawatnya ke atas aku. Tempatnya tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebabkan salawatnya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita sentiasa bersalawat ke atas Rasulullah SAW, khususnya di dalam bulan ini yang mana di dalamnya kita dapat hadiah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jom kita bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan insyaallah bahagia dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin.